Dalam hidup manusia, selalu melakukan usaha atau pekerjaan untuk mencukupi kebutuhannya. Kebutuhan manusia cukup banyak dan beraneka ragam, meliputi makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan hiburan. Kebutuhan tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus dicari dan diolah. Kebanyakan nih airnya. Ya, nanti. Kebutuhan itu dapat diperoleh dari sumber-sumber alam dan sosial budaya manusia yang belum seluruhnya dapat digunakan secara langsung sebagai sarana produksi dan konsumsi. Barang-barang tersebut masih perlu diolah dan dicari agar menimbulkan kegunaan. Proses membuat suatu barang dan jasa menjadi berguna atau lebih berguna bagi kebutuhan disebut produksi. Kita mengenal adanya produksi langsung dan produksi tidak langsung. Usaha manusia di dalam menambah, mempertinggi, dan menciptakan nilai barang agar berguna bagi kemakmuran disebut produksi langsung. Sedang produksi tidak langsung adalah usaha seseorang atau badan untuk memberikan jasa-jasa atau pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi kemakmuran. Untuk melakukan produksi, kita memerlukan alat-alat atau benda-benda lain. Semua benda atau alat-alat yang kita gunakan untuk menghasilkan atau menimbulkan kegunaan benda itu, kita sebut faktor produksi. Montir yang sedang memperbaiki mesin dan pupuk yang menjadikan tanah bertambah subur tadi, termasuk faktor produksi yang sering disebut juga sebagai alat produksi. Jenis-jenis faktor produksi terdiri atas alam, tenaga kerja, modal, dan pengusaha. Faktor produksi alam dan tenaga kerja disebut faktor produksi asli. Dengan kedua faktor produksi tersebut, manusia telah dapat berproduksi secara langsung. Sekarang, marilah kita bahas lebih lanjut tentang faktor produksi alam dan tenaga kerja. Faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam yang berupa sumber kekayaan alam, baik di darat, sungai, laut, dan udara, serta dapat dimanfaatkan oleh manusia
dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Tanah merupakan salah satu faktor produksi alam yang mempunyai kedudukan sangat penting dalam perekonomian manusia. Dengan tersedianya sebidang tanah, kita akan memperoleh tempat untuk mendirikan gedung, perusahaan, perkantoran, pabrik, atau mendirikan rumah. Tersedianya tanah yang luas memungkinkan kita untuk membuka usaha-usaha seperti pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan peternakan. Di samping itu, di dalam tanah terkandung barang-barang tambang dan mineral yang merupakan sumber kekayaan alam, seperti batu bara, besi, tembaga, timah, bauksit, emas, perak, dan lain-lain. Minyak bumi atau BBM merupakan hasil tambang yang pada saat ini menghasilkan devisa terbesar bagi negara kita. Faktor produksi alam selain tanah yaitu air yang banyak menyediakan kegunaan dalam produksi. Dengan membangun waduk dan bendungan, kita dapat memanfaatkan air dengan baik untuk irigasi dan sebagai pembangkit tenaga listrik. Melalui laut, hubungan lalu lintas antar pulau dapat berjalan lancar. Demikian juga di daerah yang terdapat sungai-sungai besar, air sungai dijadikan sarana hubungan lalu lintas antar daerah yang banyak manfaatnya dalam kegiatan perekonomian. Sebagai bahan konsumsi sehari-hari, air kita gunakan untuk mandi, air minum, mencuci, memasak, dan lain-lain. Faktor produksi alam lainnya adalah udara. Udara mempunyai pengaruh yang besar terhadap iklim dan kesuburan tanah untuk peningkatan usaha-usaha pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Cuaca juga besar artinya untuk lalu lintas di udara, karena dengan menggunakan kapal udara, usaha-usaha perdagangan dapat diselesaikan lebih cepat. Faktor produksi alam berikut adalah hutan. Banyak hasil hutan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, antara lain kayu, damar, rotan, dan lain-lain. Masih ada faktor produksi alam yang dikandung oleh alam ini, yaitu tenaga alam seperti tenaga listrik, tenaga uap, dan tenaga-tenaga lainnya.
Sekarang kita lanjutkan dengan membahas faktor produksi tenaga kerja. Yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah tenaga kerja manusia, baik fisik maupun non-fisik, yang digunakan dalam mencapai kemakmuran. Tenaga kerja dapat kita bedakan atas tiga macam, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik, tidak terlatih. Pak Rozali ini disebut tenaga kerja tidak terdidik atau tidak terlatih. Karena untuk melakukan pekerjaannya, ia tidak memerlukan latihan atau pengalaman praktek sebelumnya. Contoh lain yang termasuk dalam tenaga kerja ini adalah pengantar koran, penyapu jalan, kuli, tukang sampah, dan lain-lain. Ini Bu, saya ingin mengajukan surat lamaran. Ini ada sedikit kekurangan yang perlu saudara lengkapi kembali. Foto dan daftar riwayat hidup. Besok saudara bisa kembali lagi sini. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Udin, Bapak kira siapa? Bagaimana? Sudah diambil ijazah kursusmu, Din? Sudah, Pak. Tadi Udin coba-coba melamar kerjaan sambil membawa ijazah kursus montir dan supir ini. Ternyata perusahaan itu butuh tenaga montir, Pak. Terus, bagaimana? Diterima, Din? Ya, alhamdulillah, Pak. Setelah dites, Udin ternyata lulus dan diterima. Besok sudah mulai kerja, Pak. Syukur alhamdulillah kalau begitu. Hitung-hitung, kau sudah dapat meringankan beban bapakmu. Iya, Pak. Besok Udin bekerja pukul 8, Pak. Pulangnya jam berapa? Ya, jam 5 lah, Pak. Hati-hati ya. Ini kerja pertama, masih dalam percobaan. Iya, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan duduk. Ini Bu, saya ingin menyerahkan surat lamaran saya yang kemarin Ibu minta supaya dilengkapi. Kenalkan montir baru kita yang mau kerja di sini baru ya, kamu minta kasih instruksi aja apa yang kamu minta dibantu, nanti silakan aja dibantu ya. Oke, Man, ya. Oh iya, nanti kenalan. Itu belum dikencengin ding. Tenaga kerja seperti montir, pengemudi, juru ketik adalah tenaga kerja terlatih. Mereka memerlukan latihan atau praktek terlebih dahulu sebelum mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan terampil.
insinyur, dokter dan guru, termasuk tenaga kerja terdidik. Mereka memerlukan pendidikan terlebih dahulu, pada umumnya hingga tingkat perguruan tinggi atau akademi. Berikut ini, marilah kita singgung sedikit tentang tenaga kerja yang memerlukan lebih banyak menggunakan pikiran. Seperti seorang direktur perusahaan, presiden, menteri, dan lain-lain. Nah, sekarang kita telah mengenal beberapa faktor produksi alam dan tenaga kerja yang mempunyai andil besar dalam setiap kegiatan produksi. Dengan kedua faktor produksi tersebut, ditambah dengan tersedianya modal yang cukup, manusia dapat mengolah sumber alam untuk meningkatkan hasil produksinya.